bunyi burung di angkasa bersaut-sautan dari sebelah sana terus ke sebelah sana. Burung itu muter terus sampai ke situ, sampai keliling. Itu terus dilakukan oleh burung itu ngitarin di depan kamar saya itu berkali-kali. Suaranya begitu memekakan telinga. Suara burung itu memekakan telinga. Bersaut-sautan dia. Burungnya cuma satu, tapi dia menjerit-jerit, mengaung-ngaung seperti memberi tanda. Suasana hari ini begitu panasnya luar biasa. Tanda-tanda per detik sudah terlihat. Tadi sore di situ jam 5 ada mata menatap bumi begitu murka. Lalu di situ tangan saya kaku di sini setelah saya meditasi itu yang kanan. Rasanya ingin saya tarik sesuatu gitu. Lalu di awan terlihat tangan raksasa menahan begitu. Ini semua akan jadi kenangan. Gambar yang kita lihat malam ini semua akan sebuah kenangan saja. Kamu bisa dengar suara burung-burung itu cuma satu, tapi suara dia memanggil dari kejauhan, memberitahukan bahasa dari hewan ini mengatakan bahwa akan ada sesuatu. Sadarlah kamu manusia, begitu. Bangkitlah semua, pergilah dari sini. Kamu dengar suaranya? Burungnya tidak berwujud, tapi suaranya terdengar di langit. Dia jalan dari ujung sana sampai ke sana sendiri. Dengar suaranya. Ini semua akan jadi kenangan. Tak lama lagi. Lampu-lampu, gedung-gedung bertingkat ini, semua akan hilang. Semua akan jadi kenangan. Makanya saya videokan. Makanya saya simpen, karena besok akan jadi kenang-kenangan. Suara burung terdengar jelas, tapi burungnya satu. Kadang bunyi di situ, dia terbang tiba-tiba di sana, tapi wujudnya tidak ada. Kalau itu burung piaraan, rasanya tidak mungkin, karena itu bunyinya di atas langit. Tapi bahasa hewan itu mengatakan, bangkitlah manusia, tahulah bahwa kalian akan menghadapi suatu bencana besar. Saya tidak berbohong, demi Allah, demi Rasul mengatakan, bahasa hewan itu mengatakan demikian. Sadarilah kalian manusia, waktunya sudah dekat. Subhanallah, itu arti bahasa hewan. Saya bisa mengartikan bahasa tumbuhan, hewan, bahasa semesta, apapun itu. Dia menghilang lagi. Dia menghilang ada di balik sana. Tapi kadang dia akan balik di arah belakang kamar saya. Tapi dia lagi nanti ada di sebelah situ. Kadang ada di sebelah situ. Wujudnya nggak ada, tapi suaranya ada. Lihat langit. Kalau kamu lihat siang hari karena malam ini begitu gelap. Di sini, lurusan sini, mengarahnya seperti begitu. Itu ada corong rahasia arah ke langit seperti satu jalan. Perhatikan benar-benar suara burung itu. Wujudnya tidak ada. Tidak ada burungnya. Ya, buat kamu yang baru berbuka puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Perkuatlah ibadah kalian. Siapa tahu ini ibadah puasa kita yang terakhir. Siapa tahu ini adalah bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir bagi diri kita. Pertebalah iman kalian. Banyak tahajud, banyak mengaji, banyak berzikir.
dan memaafkan setiap manusia. Penuh maaf kepada sesama, pesan saya. Kali ini dari burung sudah mengatakan, wahai manusia, akan ada satu peristiwa besar di sini. Dia keliling di seluruh Jakarta Utara. Dengan satu burung itu, dari mulai tadi jam 5 dia keliling berteriak-teriak, seluruhnya dibubrah, tapi gak ada satupun yang mengerti bahasa dia, kecuali saya. Kemudian dia ada di depan kamar saya itu. Kik-kik-kik memutar mengelilingi saya. Gitu. Saya baru berbuka puasa, kemudian saya terhenyak keluar ngopi, ngerokok, dan mengejar dia. Dia lari ke belakang saya, dengar suaranya. Ini akan selama 7 hari 7 malam akan mengelilingi kota Jakarta. Seluruh Jakarta akan dia kumandangkan oleh satu burung ini saja yang disebut Garuda Wisnu Kencana. Burung ini adalah kiriman dari langit, punya tunggangan Dewa Wisnu yang diberitahu kepada semua umat manusia akan adanya satu bencana besar. Apabila manusia mengindahkan, menafikan, bahkan mengatakan yang tidak-tidak, mereka akan mendapatkan celaka itu. Kemarin di kota Bogor sudah diberi peringatan selama 7 hari 7 malam. Mungkin dari kalian ada yang bertinggal di daerah Jawa Barat, di Bandung, Bogor. Ada yang mendengar suara burung ini. Sekarang giliran untuk Jakarta. Jakarta Selatan, Utara, Timur akan mendengar suara burung ini selama 7 hari berturut-turut. Harap kalian hati-hati, semenjak mulai tanggal 21 April sampai dengan 31 April sedang terjadi penyerahan kekuasaan dari bangsa leluhur kepada gaib leluhur. Seluruh senjata para leluhur hadir di angkasa. Para leluhur semuanya sedang bersiap-siap untuk satu event besar di bumi. Malaikat sudah turun di atas awan bersiap-siap untuk menciduk nyawa manusia. Malaikat pencabut nyawa sudah ada di balik awan itu. Dan burung itu adalah satu tanda pemberitahuan karena kasih sayang Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia diberitahu oleh burung itu. Kalau-kalau ada walinya yang bisa menerjemahkan bahasa burung itu. Hanya manusia yang bersih.
spiritual yang mendengar suara Tuhan yang mengatakan kebenaran bahwa akan ada satu peristiwa besar, hijrahlah kalian, selamatkan diri kalian, berlindunglah. Begitu. Rasanya saya tadi sore berusaha meredam amarah saya kepada isi bumi. Hampir saja tangan saya menarik dari langit ke bawah. Hampir saya mau memulai eksekusi atas bumi ini. Hampir. Saya cuma tinggal menunggu saja waktunya. Waktu yang pas. Di saat semua umat saya sudah tidak ada di lokasi bencana. Di saat orang-orang yang saya pilih karena budi pekertinya sudah tidak ada lagi di lokasi bencana, maka itu bisa terjadi. Meskipun saya ada di Jakarta, itu tidak ngaruh. Suara burung ini gak pernah ada seumur umur. Suara burung ini gak pernah terlihat keluar. Gitu. Burung ini gak pernah ada di langit keluar malam hari berteriak-teriak di saat jamnya makhluk gaib. Kalau tidak ada satu wangsit ataupun perintah dari Tuhan untuk memberitahukan kepada manusia di bumi. Rasanya waktu ini sudah semakin dekat. Rasanya ibarat orang udah tinggal besok pagi. Rasanya semua ini akan jadi kenangan. Sebetulnya dengan adanya di lockdown, dengan masuk ke dalam rumah, dengan kota dibikin sunyi ini sebetulnya adalah sama dengan Tuhan sudah mengatakan stop cari makan, stop sembahyang, stop berteman. Masuklah ke kuburan, gitu. Cuman bedanya kita belum pindah dimensi. Masih tetap di bumi, cuma kita sudah merasakan kayak seperti di kuburan. Di kerangkeng dengan jarak 1x2 meter. Itu kan ukuran kuburan. Bedanya kuburannya di dalam rumah, nanti kita akan berpindah ke dalam tanah 1x2 meter. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Sekarang ini Tuhan sedang melatih kita untuk kuat hidup sendiri di tempat kesunyian tanpa siapapun. Tuhan begitu sayang sehingga kita dibunuh, dimatikan dalam keadaan fitri. Hati kita sudah bersih setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Hati kita kembali fitri dan kita kembali ke hadirat Tuhan dalam keadaan suci seperti pertama diciptakan. Sungguh mulia, sungguh sayangnya Tuhan kepada kita. Coba kalau kita dimatikan oleh Tuhan dalam keadaan zina dan maksiat. Dan saya menyadari, dikala kita ini sedang sendiri di lockdown, di dalam satu ruangan ataupun tidak boleh kemana-mana, itu sama dengan kita di kuburan. Lihat jalan yang sepi-sepi, mirip kuburan. Tanpa ada siapapun dengan jarak 1x2 meter. Mirip itu udah kuburan. Kesunyian ini sudah menggambarkan bahwa kita sebetulnya oleh Tuhan sudah dianggap tidak ada di muka bumi ini. Gitu. Tinggal menunggu saja waktu kita. Waktu kita atau waktu bumi yang akan menyelesaikan, memindahkan transisi dimensi. Saya melihat di langit situ, semua para gaib, baik gaib lautan, gaib gunung, gaib hutan, gaib yang ada di kuburan, semua gaib sudah siap untuk memindahkan transisi dimensi antara arwah manusia menuju dimensi lain. Juga saya melihat ada gaib yang khusus mencabut nyawa manusia sedunia, telah siap dengan event ini.
Saya juga melihat ada banyak malaikat yang akan membantu perpindahan dimensi antara ruh manusia ke dimensi lain, ke alam gaib. Begitu. Dan di malam ini saya juga melihat sudah adanya pemindahan antara orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Orang yang bisa keluar dari Jakarta, meskipun dia tidak beriman termasuk yang diselamatkan, nyatanya dia bisa keluar dari Jakarta ataupun dari kota-kota yang akan celaka. Meskipun mereka tidak sembahyang, meskipun mereka mursal atau apapun, tapi kenyataannya mereka bisa keluar dari tempat yang akan menjadi tumbal ini. Sudah 3 hari 3 malam saya mendengar suara burung ini di setiap mulai mau maghrib sudah dari 3 malam ini. Di situ ada segitiga langit. Di situ ada segitiga tapi dari cahaya. Segitiga siku. Itu segitiga. Itu portal. Portal gaib perpindahan nanti di mana nyawa manusia dari alam dunia ini ketika mengalami musibah akan dimasukin lewat portal gaib itu kemudian masuk ke dunia lain. Terlihat sekali jelas di situ. Di atas ini, di langit atas. Segitiga siku dengan warna cahaya merah. Tampaknya Tuhan sudah mempersiapkan semua ini. Para malaikat, para gaib, para leluhur, semua sudah mempersiapkan dan memperhitungkan ini. Saya melihat dengan sangat jelas. Tinggal nunggu satu ketikan jari tangan saja, maka semuanya akan terbalik. Semua akan terbalik, indah alam, bumi akan terbalik, laut naik ke darat, darat turun ke bumi, ke laut. Semua akan terbalik. Ini hanya terjadi di Indonesia saja, di Asia, tidak di dunia. Ini hanya Indonesia saja, Nusantara saja, dan Asia saja. Dunia lain tidak. Sebentar saya live-nya saya tutup, ada tamu agung datang ke saya. Sebentar saya matikan dulu, saya sedang terima tamu gaib.